Sehari dua kali saya ke Malaysia. Gak pakai sandal gak boleh naik. Yang aneh koper ini nih, ramat nih. Di kopernya itu gak bisa naik. Kuat naik karena ada ini. Kuat naik gara-gara ada ini. Iya, ada ini. Ini gara-gara ada ini gak bisa naik saat ini. Kenapa terbang aja lah. Malaysia, saya datang. Dukun santet, binasakan. Tak sampai di rumah kita yang ada di Malaysia, baru sampai. Assalamualaikum. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak pakai inilah kena Gus. Eh? Itu kan lihat Gus. Bagus itu. Iya, tapi aneh kan paspor ditahan di sana buat ngambil ini. Iya kan? Paspor ditahan di sana buat ngambil ini. Lah kok ditanya paspornya? Astagfirullahaladzim. Ini ada tempat dua, tempat dua. Nih. Gimana? Ya. Aduh. Paspornya enggak diambil. Ini yang diambil. Oh. Anehnya itu maksudnya. Ini ya. Saya kan ngambil ini ditahan maksud saya buat ngambil ini. Loh kenapa di sini tanyain paspornya? Tak sebul orang Malaysia itu. Enggak beres ini. Sampai tak sebul 4 kali kok. Eh? Tadi yang pertama ditahan karena enggak pakai sandal. Ya. Yang pertama saya ditahan karena enggak pakai sandal. Ya kan? Yang kedua ditahan karena enggak pakai paspor. Saya kalau pakai paspor terbang dong.
gini. Nah itu agak lucu juga lah. Kalau orang tu tak pakai baju singlet, enggak apa-apa kan. Tak pakai baju singlet tak apa-apa. Jangan tak pakai baju. Aneh. Dari kapal terbang itu boleh aja. Orang pakai kotang doang enggak pakai baju boleh. Boleh. Saya cuma enggak pakai sandal enggak boleh. Tak minta gua tu dia aja. Kalau dia elok aja. Gimana? Tak lagi. Sudah ke Malaysia, balik lagi ke Malaysia lagi. Cuma satu hari dua kali ke Malaysia saya. Mantap nggak sih? Mantap nggak? Kayaknya gara-gara banyak yang telanjang-telanjang itu deh saya. Harus satu tutupin mata saya ini. Di bawah? Hah? Di bawah. Tadi saya ngomong gak dengar berarti kamu? Direkam terus. Dengar apa enggak? Bukan. Tadi kita turun satu. Ini tiga. Halo.
Aduh guys, saya ke Malaysia sehari dua kali. Gila kalau mantap. Sehari dua kali saya ke Malaysia. Tadi paspor saya ditahan di sini, ya kan? Ngambil tas, tas di sana suruh ngambil pakai paspor. Tak sebul, empat kali orangnya. Kriyip, kriyip. Tak beres. Bawanya angker. Angker, gara-gara angker banyaknya. Orang telanjang noh. Boleh aja masuk. Saya cuma gara-gara enggak pakai sandal, enggak boleh masuk. Marah itu sih. Ayo bah, pas bah. Ini orang lain lagi. Ibu saya lagi. Jadi dia nih cat jari dulu. Cuek amat. Senyum kenapa? Gak senyum ya? belum buka pasang. Betul. Nasi buat dah selesai. Selesai. Dah boleh balik dah. Assalamualaikum. Oh, hilang nanti lah. Awas ya. Nah, ini carry lagi nih kopre. Bodo amat. Ini ya, gara-gara saya kan kemarin kan bawa ini nih. Ada kalung ya kan, ada kalung sama tasbih nih. Gila, pesawat enggak muat, enggak bisa jalan gara-gara ini. Serius. Dua kali. Sama saya berangkat dulu, ininya ditahan, enggak bisa naik pesawatnya. Lebih 1 kilo, Pak. Heh? Lebih 1 kilo. Enggak bisa naik. Jadi dua kali saya naik sendiri, terus ini diberangkatin lagi besoknya nih baru datang. Bapak gara-gara bawa tas bisa sama cincin nih, memang keramat banget ya, Mang. Keramat. Angker. Angker. Gere. Wah, enggak pakai sandal suruh turun. Enggak pakai serandal saya suruh balik lagi. Untung saya terbang, enggak jadi naik pesawat saya. Jadi ya. Asik sekali. Orang pakai celana pendek, pakai baju pendek boleh. Saya enggak boleh. Gila enggak lu? Aduh. Gimana ini? Tarik, Pak. Tarik kemana mana tarikannya? Dorong, Pak, dorong. Ini. Yeah. Oh enggak. Ini. Iya. Yeah. Enggak jadi naik pesawat saya. Astagfirullahaladzim. Sehari dua kali saya ke Malaysia. Enggak pakai sandal enggak boleh naik. Yang aneh koper ini nih, keramat nih. Koper nih. Jadi kopernya itu enggak bisa naik. Enggak boleh naik pesawat kopernya. Jadi harus dua kali naik pesawat. Ini isinya cincin sama kalung sama tasbih. Kalung sama tasbih. Enggak boleh naik. Tinggal. Berarti ya, Bos. Pesawat nggak berani naik. Nggak berani naik pesawat. Pesawatnya nggak kuat naik karena ada ini. Nggak kuat naik, gara-gara ada ini. Iya, ada ini. Gara-gara ada ini nggak bisa naik pesawat. Ini keramat ini. Terlampau berat. Kapal terbang itu nggak boleh naik, Tuan. Terlampau berat, kapal terbang tak bisa naik. Jadi tempat tertinggal kan. Gara-gara ada kalung muntah besinya, ada cincin muntah besinya ini. Sama ada kayu wali kungfunya ini. Nanti kita bongkar lah di rumah. Jadi ini kemarin mau naik pesawat tuh nggak boleh. Jadi harus ditinggal. Yang kedua nggak boleh. Karena saya nggak pakai sandal. Aduh, aneh. Petugasnya kenapa sih? Ada masalah. Ada masalah sama saya. Dia masalah dia. Masalah dia. Tak dapat tuh. Tak beres. Mungkin istrinya. Mungkin dia kerasukan jin. Kena sihir. Setannya takut sama saya. Kayaknya begitu deh. Tapi dia tak kenal. Dia tak kenal kita. Dia kenal saya. Dia tak suka. Sukanya sama telanjang-telanjang. Masya di Allah. Di lapangan terbang itu ada aturannya. Kira-kira disiplin. Ya disiplin tak apa disiplin. Itu yang disiplin yang lain itu. Yang gini-gini itu bukan disiplin ya. Aneh. Aneh. Zaman akhir. Zaman akhir. Insya Allah tuan ya.
kita bukan memandang luaran tu yang penting dalaman. Cuma Allah sama aja tahu hati kita. Ayo bah, Puan Dewi dah nunggu. Yo, jalan. Yes. Untuk sahabat-sahabatku, terima kasih dah nonton kita. Teruskan sambungan nanti di Adam Sarah. Saya mau terbang aja lah. Jangan lupa. Rukiahnya besok, Isnin. Jangan ditahan-tahan saya, Ambil koper ini tadi. Saya harus pakai paspor. Sedangkan paspornya ditahan. Saya tiup 4 kali. Terus minta foto saya, lupa enggak ada. Minta foto paspor, enggak ada saya foto paspor. Belum kenal saya dia. Belum tahu kalau saya suka rosok. Nah, rosokin sekalian nanti orangnya lah. Aduh. Satu itu saja yang ada masalah. Satu saja itu. Dua orang tuh masalah sama saya. Hah? Ada lagi itu di mana? Ya, di sana itu masalah. Dia cakapnya pelan. Ini bayarannya lagi pelan. Dibanci apa itu? Iya. Macam-macam sama saya. Tak bikin perutnya besar nanti. Kesian Puan Dewi tunggu lama. Ah, di mana-mana sama. Sama di mana-mana. Halo. Dari mana? Mana dari Indonesia? Kamu ke rumah. Oh, mau mana nih? Dari di pesantren. Jangan ditanti lama-lama. Iya. Cari di pesantren tadi. Sudah di mana? Sini Malaysia. Di bawah, Pak. Luar. Nah, gitu lah, gitu. Kan keluar tadi tak? Oh, jangan. Ya. Bawa itu. Bawa itu. Itu bawah. Mungkin juga jalan. Oh, jalan lah. Angker. Bisa nyata guys, ya. Tak peduli uang ini. Nanti kita bagi kisah lah, kita bagi kisah. Nah ini juga kan, astagfirullahaladzim. Malaysia, saya datang. Dukun santet binasakan. Loh. Aduh. Depan jangan lihat. Angker. Jangan ngerik, jangan ngerik. Tadi sakit mata. Bahaya. Sungai Raja. Sungai Raja. Ngomong aja bahaya lu. Ngeri si Andi mah bilang Sungai Raja katanya. Wah, mata bisa buta ngeliat kayak begituan. Yeah.
masih turun lagi. Hah? Turun lagi. Ya. Ini beli kayak Nancy. Mirip. Cocok enggak? Masuk. Ketiga. Dua kan? Depan Nancy, depan. Mau kemana? Kemana? Rumah. Rumah. Tahu bahasa Indonesia ya? Saya kira orang Bangladesh. Kira saya godain dia tahu. Mau kemana? Ke rumah tanya. Aduh, depan bahaya, depan bahaya. Sungai Raja, ngeri, 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 depan. Depan ngeri. Awas, agar, awas, agar, awas. Agar. Kiri lagi kiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallahurrahim. Orang yang satu hari datang ke Malaysia dua kali itu saya. Cuman saya mungkin. Satu hari bisa dua kali ke Malaysia. Bolak-balik. Bolak-balik. Ada kisah, kisah nyata tanpa di ada-ada. Dalam koper itu kan saya bawa tasbih kan, bawa tasbih. Ya kan, bawa kalung kayak gini nih dari kayu wali kungkun itu kan. Ya. Tiba-tiba naik ke pesawat itu nggak boleh terbang, pesawat tuh tak boleh naik. Jadi koper saya itu harus diturunkan. Tuh. Koper saya itu harus diturunkan, dia terbang sendiri nggak boleh naik di pesawat. Akhirnya sayanya udah datang. Koper saya belum, lu terus saya mau pakai baju apa? Ke Malaysia saya cuma mondar-mandir jalan kanan kiri, ya kan? Nah, setelah kopernya udah bisa datang, saya mau ambil paspor saya ditahan. Oh, paspor ditahan. Ngambil koper harus pakai paspor. Ya ini kan aneh. Tuh terpaksa. Kata saya. Main-main dia. Aduh, teteh. Lucu. Jadi paspor saya kan ditahan, ya kan? Ditahan untuk ambil koper. Ketika saya ngambil koper, harus pakai paspor. Tapi kamu sendiri yang ngambil, orang kamu sendiri yang ngambilnya udah diambil tadi. Ditanyain lagi paspornya, ya pusing lah. Itu satu, lucunya yang kedua. Satu, yang kedua. Enggak boleh masuk enggak pakai sandal. Terus? Semalam aku kesini enggak pakai sandal, oke-oke aja. Aduh. Mungkin dia terlalu nafsu sama saya, naksir. Kelebihan nafsunya jadi kayak gitu. Enggak boleh pulang, kita turun di bandara terus. Sudah datang ke Malaysia enggak pakai koper, enggak pakai baju, enggak ganti baju, ya kan? Udah gitu ngambilnya lagi harus pakai koper lagi dah. Pokoknya seru deh di Malaysia. Asik. Katanya negara Islam tapi aduh, hati-hati yang punya asma Sungai Raja. Lihatnya harus pakai kacamata dua deh. Hati sama mata ini dua-duanya harus dijaga ini. Kalau enggak, aduh, bahaya bisa buta ini. Bisa buta, hati-hati. Oke, kita mau pulang. Ya, mau ke rumah saya yang ada di Malaysia ini. Kita mau pulang dulu ke rumah saya. Selalu ikuti perjalanan saya, yang terpenting selalu pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Jangan takut dihina, dengan dihina kita akan mulia. Yang penting kita selalu niat mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala
Sampai di rumah kita yang ada di Malaysia, baru sampai. Assalamualaikum. Alhamdulillah, barakallah. Ini saya tahu ini. Ini. Ini, masya Allah. Satu bulan dulu di. Satu minggu di pondok. Hei kau Bang Sajin, kalau kamu tetap mengganggu orang ini dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah yang ada di dalam diriku, maka akan aku hancurkan dirimu, pengikutmu, dan juga seluruh anggota yang ada di dalam dirimu. Kalau kamu tetap mengganggu orang ini, sekarang kamu pilih, saya hancurkan seluruh pengikut kerajaan kamu, atau kamu pergi dari tubuh orang ini. Oh, tetap tidak mau. Enggak. Pondok. Oh iya. Dari mana bang? Oh, Kelang. Oh, Kelang Kebun. Alhamdulillah. Mana istrinya? Masya Allah, Allahu Akbar. Satu minggu di pondok. Kita kecil dunia nih ya. Masya Allah, alhamdulillah. Sehat ya. Alhamdulillah, barakallah ini. Masya Allah. Masih sering kesurupan nggak? Ini baru sebulan sakit lagi. Masya Allah. Sudah berapa bulan dulu di pondok dari pertama datang itu? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan yang lalu di pondok. Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai juga. Barakallah. Sehat. Doa doa. Masya Allah. Malaysia. Alhamdulillah. Barakallah. Doa doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Barakallah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masyaallah. Alhamdulillah. Saya ini datang ke Malaysia bawa koper. Kopernya enggak bisa naik di pesawat. Jadi kopernya ditinggal. Jadi kopernya itu kata petugasnya itu koper enggak bisa naik gitu. Enggak tahu kenapa. Akhirnya saya ke sini satu hari enggak pakai baju, enggak apa. Enggak pakai. Iya. Tinggalan. Masyaallah ini enggak tahu kok. Mungkin karena di koper tuh ada beberapa ada tasbih ada nggak bisa naik. Jadi kopernya ketinggalan, ditinggal dulu nggak naik bareng saya. Iya. Umi dengan anak-anak besok. Iya. Tadi aja sempet nggak boleh. Ya bentak petugasnya. Nggak boleh naik. nggak boleh pakai sandal, tetap aja saya nggak pakai sandal. Yang kedua ngambil koper itu, paspornya aja ditahan, suruh ngambil kopernya pakai paspor.
bentak. Allah sallallahu alhamdulillah. Sehari kemarin enggak ganti baju. Oke, baju ini aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap, siap. Siap. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Bawain baju saya. Baju. Tahu saya enggak punya baju. Dari hati nyambung. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa lagi nih buah? Oh iya, siap. Buah anggur. Siap, mantap ini. Barakallah. Bapak sama Dani. Bapak masuk ke dalam, Dani. Ini mah enggak berasa keluar negeri, kayak di rumah sendiri. Nah, ini sudah lama sama saya ini. Satu minggu di pondok. Ketemu lagi di sini. Sudah enggak berasa kayak di luar negeri ya, di rumah sendiri. Di kampung halaman. Barakallahu sallallahu Muhammad. Enak. Bahasanya mudah dipahami. Serasa kayak di negeri sendiri. Iya. Kayak tak ada beda gitu loh, di antara di Indonesia sama sini kayak sama gitu. Enggak ada beda ya. Kayak enggak ada beda. Tapi kalau apa ngomong Jawa memang ramai yang tak paham lah. Tapi kalau bahasa Indonesia insya Allah semua. Siap. Tapi memang saya rasa antara Indonesia sama Malaysia itu saudara kok. Iya, saudara. Enggak ada bedanya antara di Indonesia sama di Malaysia, sama. Ayolah sinilah. Masyaallah, alhamdulillah. Ini ibu yang masakin saya tadi ya? Iya, ini ibu yang masakin saya ini, masyaallah. Loh, saya itu bangun tidur belum meleknya. Udah ada yang masak, udah ada yang nyuci baju, udah ada yang bawain makanan, minuman. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, malah lebih ini loh, lebih deket di sini ketimbang di sana loh, Masya Allah. Alhamdulillah. Enggak semuanya duduk. Ini ambilin bantal apa dia? Bantal sama itu. Rotinya dimakan. Alhamdulillah. Ambil batal di titik. LC mana itu? Sudah. Tapi angker di sana. Masya Allah. Masya Allah. Yuk masuk di dalam aja ya. Saya tak wudu dulu sebentar.